Banyak terus susah dong, gimana sih? Maaf Pak, ini ya saja saja. Maaf ya Bu, ini sebagai permintaan maaf ini saya ada uang buat bumbu. Nggak usah ya, nggak apa-apa. Buru-buru lagi ditulisan Pak. Aduh terima kasih ya. Ya Allah, semoga suatu saat nanti aku bisa menjadi kaya seperti perempuan itu. Hari ini sangat mengenakan sekali ya. Mau tidur dulu ah. Wah, impianku menjadi orang kaya terwujud juga. Kamu tahu nggak, isi tabungan ibu Zal tuh 1 miliar tau? Wah, iya. Gimana? Setuju nggak? Kamu tahu nggak, aku udah ngebuat berkas palsu untuk dikasihin ke Bu Zel untuk mengambil alih tabungan Bu Zel yang isinya 1 miliar itu. Wah, mantap tuh. Setuju? Tapi si Bu Zel, ini ada surat kontrak yang harus ditandatangani senilai 2 miliar. Ya, bisa nggak? Gak masak apa belum ya? Loh, tabunganku kok hilang? Astagfirullah, seharusnya aku harus bersyukur dengan hidupanku saat ini. Tetapi di sisi lain aku juga ingin merasakan menjadi orang yang berkecukupan. Sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin apabila kita berusaha, berikhtiar dan tawakal. Ya nak, ibu mengerti. Ibu, bagaimana kalau kita jualan kecil-kecilan? Wah, lebih bagus nak. Ibu juga ingin punya usaha kecil-kecilan. Tapi ibu mau belajarnya di mana ya nak? Loh, ibu kan punya tabungan di celengan loh. Kenapa enggak kita mulai aja celengan? Apakah ada lamernya? Walah, ini ada lamernya. Enggak ah, aku gak kesana. Aduh, secepatnya aku harus cari manajer pengganti nih. Kalau gak gitu, gak ada yang mengelola perusahaanku ya. Aku bener. Bentar, kayaknya ada yang hilang deh. Besok kita... Oh iya, dompetku. Kan di situ banyak sekali tabungan-tabungan perusahaan.
Gimana sih? Bisa jadi gimana ya? Assalamualaikum. Jalan. Ya ampun, makasih banyak ya. Di sini tuh banyak tabungan-tabungan perusahaannya penting. Sini-sini kamu masuk dulu di dalam ya. Jadi begini, perusahaan kue kita lagi membutuhkan manajer pengganti. Dikarenakan manajer yang lama tuh dari sini. Apakah kamu bersedia untuk menjadi manajer perusahaan kue kita? Alhamdulillah, mau banget mbak. Alhamdulillah kayak gitu. Kalau kamu mau, silakan di sini ya untuk mempersetujui untuk menjadi manajer pengganti. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih ya mbak. Kebetulan saya lagi butuh kerjaan ini. Alhamdulillah kalau gitu ini ya ada berkas-berkas yang bisa kamu bawa sewaktu mulai kerja besok. Makasih banyak ya mbak. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh iya, ini saya kebetulan mau bilang kalau saya udah dapet manajer pengganti untuk menggantikan manajer kita yang lama yang udah resign. Mulai besok dia udah bisa kerja kok. Ya, terima kasih. Kejujuran, keikhlasan, dan kedisiplinan dan bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa adalah kunci dari semua keberhasilan. Allah terpuji, harus masuk ke dalam kita organisasi yang baru.